Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Dari Palembang, khususnya unit operasional Pidum berhasil mengamankan satu orang ya, kita jerat pasal 363 KUHP dijerat dengan pemberatan. Dia bersama satu orang temannya yang kita masih DPO-kan, lalu tertangkap masuk ke rumah dengan cara menjongkel ambil dua buah kambal kayak tikar ya, langsung dia jual ke daerah Cinde. Hasilnya dia gunakan untuk keperluan dia sehari-hari. 200.000 hasilnya. Alhamdulillah kita berhasil amankan dan dia tersangka, kita proses. Untuk kawannya juga kita akan kejar karena perbuatannya sempat terekam di CCTV dari rumah. Udah berapa kali ngelindungin? Kalau pengakuannya buat sekali, kalau ngaku buat sekali itu berapa? Berapa? 200. Bagian kau? 20, dia 12. Terus selain itu di mana lagi? Di ruang itu, di Danopi. Dapat apa? TV. Dapat TV. Berapain? Tahu aku. Berapa dijual? Berapa tempat kamu tuh? Dua tempat. Mirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.